Rampas Pala berdiri tahun 1998 pada hari Sabtu di puncak Gunung Gede Pangrango. Waktu itu kita kurang lebih berapa orang ya? 10 orang belum? 15 orang. 15 orang ya? Kalau bagi gue sih Rampas Pala sudah jadi satu kesatuan deh. Nggak usah dilupakan lagi udah. Nah, sampai di atas pertengahan di kandang badak. Di kandang badak itu kita ngobrol-ngobrol nih, ngobrol-ngobrol singkat. Gimana caranya kalau kita bikin nama apa yang kita ini sekarang kita lakukan nih? Lalu saya melihat salah seorang kawan pada saat itu, Nain Setiawan, memegang kepala temannya begini nih. Nah, saya terinspirasi tuh. Wah, Rampas Pala. Nah, lalu cari-cari apa Rampas Pala harus ada arti. Harus ada arti. Harus ada arti. Akhirnya kita konsep-konsep akhir sambung-nyambung jadi remaja pencinta alam, remaja pencinta seni dan pencinta alam. Ketua kan waktu si Irsan. Gue sendiri menjabat sebagai wakil ketua. Ya kalau Rampas Pala sih dulu memang cenderung ke pecinta alam. Naik gunung, dari gunung ke gunung, melewati lembah ke lembah. Nah itulah arti Rampas Pala buat saya adalah perjalanan. Jadi awalnya tahun 1998 kita mendirikan Rampas Pala ini dengan tujuan maksud hanya untuk mempersatukan hobi-hobi kita. Remaja-remaja deh. Satukan hobi-hobi kita yang anak-anak berbanting ini. Dan kebetulan saya waktu itu dekat dengan Bang Iwan, dekat dengan Bang Iwan, dan Bang Iwan merekrut seluruh pemuda seluruh Indonesia pada saat itu diundang ke rumahnya ke Lewi Nanggung tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999. Nah, sayalah yang mewakili Rampas Pala pada saat itu untuk mendirikan OI Nasional dulu tahun 1999. Nah, jadi Rampas Pala ini adalah OI, pendiri OI Nasional. Dan satu-satunya kelompok yang berasal dari Kabupaten Bekasi, Rampas Pala. Satu-satunya pendiri OI Nasional yang berasal dari Kabupaten Bekasi adalah Rampas Pala. Jadi, secara tidak langsung, Rampas Pala ini sangat erat hubungannya dengan OI. Walaupun kita ibaratnya di sini kita agak-agak belum tahu sejarah OI. Tapi secara tidak langsung, OI Rampas Pala adalah pendiri OI Nasional, bukan hanya pendiri kabupaten, bukan hanya pendiri Bekasi, tapi pendiri nasional Rampas Pala ini. Makanya di daftar utama terdaftar di kantor pusat OI Rampas Pala itu adalah registrasinya 1989 jadi di seluruh nasional OI Rampas Pala ini nomor 5 karena pendiri utama. Kalau kita membahas Rampas Pala rasanya kita membahas masa lalu ya. Aduh, momen-momen indah, momen-momen yang nggak indah, semua campur aduk di situ dan itulah. Kalau momen gue sih untuk petualang di Rampas Pala waktu tahun berapa ya dulu ya? Waktu mendaki puncak Gede Pangrango tuh, tahun 2002. Itu momen yang nggak bakal bisa gue lupain tuh. Itu kurang lebih 15 orang kita mendaki Gede Pangrango. Ya, kenangan sih ya dulu lebih solid ya, tapi lebih solid ini ya mungkin kita naik gunung cuma ngobrol-ngobrol sambil ngobrol kopi, berangkat yuk, udah berangkat. Jadi nggak ada sistem yang harus dibicarakan lebih awal, kita sistemnya dadakan. Nah, tapi dadakan ini juga harus dengan perhitungan yang matang ya, nggak asalnya berangkat aja. Ya sebenarnya kita masih solid. Kita masih solid, kita masih sering komunikasi dan ya masih terjalin komunikasi silaturahmi walaupun nggak sesering dulu. Dan kita harus berbangga, Rampas Pala bisa melahirkan organisasi yang termasuk organisasi yang besar di Indonesia. Nah jadi untuk itu kita harap ke kawan-kawan, yuk kita semangatkan, kita semangat. Di Rampas Pala ini kita jaga nama baik Rampas Pala, jangan cacat, dan kita teruskan mudah-mudahan sekali lagi lebih baik daripada yang kemarin. Sebenarnya nama Rampas Pala ini masih diingat walaupun mungkin udah berapa generasi ke depannya. Ya.
nggak mungkin kita kedepannya juga kalau kita umur orang nggak ada yang tahu, udah nggak ada kan, wih dulu ini ada Rampas Pala nih, ini orangnya orang dulu ini, nah itu bahan cerita mungkin sampai karena cerita lagi ke depan. Jadi pesan saya kepada adik-adik saya, teruskan, jangan hanya sampai di sini dan jangan hanya cuma sekedar tulisan saja, tapi wujudkan impian-impian yang kita bawa selama ini mengatasnamakan Rampas Pala. Sebenarnya sih kalau dikata kangen sih ya kangen juga, cuma kan sekarang ya apa boleh buat kan, bentuk kesibukan juga kan rekan-rekan, kita nggak bisa memaksa kan, karena rekan-rekan udah ada yang di mana gitu kan, dengan keluarga yang masing-masing. Pernah kita sama-sama susah, terperangkap di dingin malam, terjerumus dalam lubang jalanan, digilas kaki sang waktu yang sombong, terjerat mimpi yang indah, lelah. Pernah kita sama-sama rasakan panasnya mentari hanguskan hati, sampai saat kita nyaris tak percaya bahwa roda nasib memang berputar. Sahabat, masih ingatkah kau? Sementara hari terus berganti, engkau pergi dengan dendam membara di hati. Rampas Pala rombongan manusia stres. R-nya rombongan, M-nya manusia, S-nya stres. Malah aja. Soalnya stresnya dia, 2 hari daratan naik ke gunung. 2 hari gunung dia lompat, kagak apa-apa, itu manusia stres.